Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dahu Ada satu pertanyaan dari saudara Ade yang berasal dari Balipaban Beliau bertanya, bolehkah puasa ayam ul tidak berurutan di tanggal 13, 14, 15? Masyarakat Ma muslimin Pertanyaan serupa Pernah diajukan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Bas ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Bas Dan juga Diajukan kepada Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin di mana ringkasan dari jawaban kedua ulama tersebut bahwasanya termasuk sunnah berpuasa tiga hari dalam satu bulan. Namun ya hari tersebut tidak ditentukan kapan ya. Tidak ada penentuan yang pasti. Hanya saja jika seseorang itu mampu berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah maka itu lebih utama. Fawal Abdul kata Syekh Abdullah, Syekh kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ya. Namun, jika seandainya dia tidak bisa berpuasa pada hari yang ke-13, 14, ataupun dan 15 secara urut dikarenakan sesuatu hal, maka tidak mengapa dia berpuasa selain dari hari-hari tersebut. Yang terpenting, dia berpuasa selama tiga hari. Jadi, secara asal, berpuasa tiga hari pada satu bulan hijriyah itu merupakan puasa sunnah ya jika dia mampu berpuasa pada tanggal ke-13, 14, 15 maka itu adalah utama dan seandainya memang tidak mampu karena sesuatu hal maka diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa selain dari tanggal-tanggal tersebut. Wallahu taala bisawab. Semoga jawaban ini bermanfaat bagi kita semua. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته